Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semua, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya guys. Dan hari ini saya akan hunting atau berburu belibis dan mandar hitam. Seperti apa keseruannya guys? Dan saksikan terus video-video dari seni perkupret. Sepertinya lokasinya yang sangat menjanjikan, lokasinya yang sangat mantap guys untuk kita kunjungin atau kita buru. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus seni perkupret edisi Kilua 160cc LWP dengan memakai mimis rifle Thunder 13,43 grain. Oke guys, kita sampai di spot guys. Oke, spot kita guys, mudah-mudahan nanti kita bisa poin guys, bisa poin banyak, tapi kita ambil secukupnya aja. Oke, saksikan terus bagaimana keseruan dari seni perkupret. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada belibis itu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, terbang guys. Oke guys, kita coba dulu set belibis di jarak 120 meter guys dengan berat mimis 13 grain. Apakah mampu dia guys? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, setut guys. Wih, itu dia headshot. Mantap guys. Itu dia guys. Itu dia nampak guys ha. Wih. Mantap dan cus guys, ini unitnya guys, unit HG. Wis, gila. Wis. Unit Hunter Gendeng dengan laras LWP Polygon alur 6 guys. Shot belibis di jarak 120 meter. Yuh, di sana guys. Tuh di sana dia guys. Coba kita ambil buruannya ya guys. Dengan berat mimis 13,43 grain. Jadi guys, kita bawa mimisnya guys. Ini dia guys. Ish. Josh. Rifle Thunder 13,43 grain. Ternyata masih stabil guys. Jos Markotop. Ini guys spot kita guys. Mandar hitam, mandar biru, belibis semua ada di sini. Oke, kita ambil buruannya guys. Mudah-mudahan dia tidak lari guys. Jarak 120 meter. Ternyata lumayan dalam guys. Gondoknya guys,
banyak, masih banyak belibisnya guys di depan guys. Mudah-mudahan kita masih poin lagi guys. Mulai dalam guys. Mulai dalam dia. Oke guys, kita skip dulu guys. Soalnya mulai dalam guys. Banyak kali berlibisnya. Wih, mantap. Mantap, guys. Mantap, guys. Ada dua, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada blibis guys di depan guys. Ugh.